Good morning guys. Pagi ini aku lagi di Nusa Cafe. Ini Nusa Cafe adalah cafe salah satunya di Vancouver. Jadi bukan apa namanya cafe biasa, ini cafe Indonesia dengan biji kopi yang ada di dari Indonesia. Aku dapat makanan ini adalah rendang. Apa sih namanya, nasi bakar ya. Jadi isi rendang. Jadi aku bakal mau nyobain rasanya gimana. Hari ini keriting-keriting banget ya. Habisnya hari ini gak cuci rambut. Gila, buru-buru datang sini. Ini namanya nasi bakar. Dan ini tuh isinya rendang guys. Wow, keren kan? Ya kan, aku bakal mau cobain makanan ini. Lumin aja karena aku sakit. Pagi-pagi ini matanya masih celong gini. Enak kan? It's really good. Enak banget kan? Top Marco, top banget. Kudu cobain nasi rendang bakar. Tadi tuh ngobrol-ngobrol sama tante mengenai masakan di sini dan minuman di sini. Dan sekarang kita lagi membantu tante dulu sebentar ya. Kita mau bikin minuman yang oke banget. Di sini tuh banyak banget langganannya dan kopinya tuh khusus Indonesia. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah kopi tubruk Indonesia. Lihat ya, ini masih biji kopi gitu deh, keren ya. Terus ada juga Sumatera Gayo. Sumatera Gayo, dan ini dari Sumatera Indonesia. Ini ada beef rendang, ini enak banget. Jadi sekarangnya ternyata pas aku datang sini ada banyak teman-teman orang Indonesia. Jadi kalian tuh semuanya student ya sini ya? Jadi mereka tuh visiting. Ada Victoria, Daniel, dan kamu sampai lupa lagi kan namanya? Leo. Leo, kamu student sini? Mau Leo ini suka ke Nusa Kopi gitu kan? Dan satu minggu berapa kali sini? Entah sekali lah ya tante. Iya, dan kopi apa yang kamu suka? Apa? Bisa, aku biasa pesan Americano. Kan beda-beda biasa kayak. Iya, aku mau cari gini ya. Dan kamu tuh favorit kopinya Indonesia apa, yo? Waduh. Yang pahit aja sih. Semua kopi bukannya pahit ya? Kan ada yang biasa ya, ada yang lebih asam. Tapi aku biasa kayak tend towards kayak yang lebih just bitter gitu. Oke. Okay. Terus suka yang manis apa yang pahit? Pahit ya, oke. Okay. Es apa panas? Es. Es, wow. Terus sudah berapa lama tinggal di Vancouver? Dari apa ya? 2013. 2013 sudah lama juga ya. Terus rencananya? Pulang Indo. Kayaknya. Pulang Indo, ya. Baru lulus mereka. Wow, keren keren. Makasih Leo. Thank you. Dan untuk visitor, Victoria dan Daniel, gimana di Vancouver, senang? Senang ya, suasana nya senang ya? Kotanya juga ya. Homey ya. Dan kamu suka kopi banget ya? Lumayan. Dan kopi apa yang kalian suka? Latte ya di sini ada. Latte ya? Di sini sudah coba, latte-nya enak sih. Oke, dan apa namanya, kalian kudu mesti coba ini loh, makanan lain yang ini. Ini nasi bakar. Supaya kalian gak homesick sama Indonesia. Ini mau nyobain nasi bakar yang di sini. Iya. Wow, enak banget. So guys, aku udah ketemu sama pemiliknya di sini. Dan aku perkenalkan dulu pemilik dari Nusa Cafe adalah Tante Lisa. Sebentar ya guys. Tante, selamat siang. Nah, Tante ini adalah pemilik dari Nusa Cafe. Tante, ini Nusa Cafe udah berapa lama buka ya, Tan ya? Bukanya dari Januari 2017. 2017. Dan konsepnya apa nih, Tan, kalau untuk di cafe ini? Konsep cafe ini sebenarnya adalah attach to konsep dari Nusa Kopi. Nusa Kopi itu konsep from farm to cup. Jadi
kita bawa kopi langsung dari sourcing di Indonesia dan kita langsung jual kopi ke consumer. Wow, Tante. Dan kalau misalkan Tante sendiri nih, sukanya kalau kopi Indonesia, kopi apa, Tan? Favorit saya, kalau kopi Indonesia itu mostly sih tergantung mood. Jadi kalau kayak spring atau summer gitu ya, biasanya kan udara cerah, kita suka yang lighter ya. Lighter roast gitu, full of flavor, fruity. Dan itu Sumatera Gayo atau Bali. Ya, kita mau promosiin juga kopi Indonesia di Vancouver, Kanada. Kira-kira Tante kalau misalnya udah oke nih, Nusa Cafe bakalan buka lagi cabang kali ya, Tania? Insya Allah. Makasih, Tante. So, finally guys, aku udah pulang sampai rumah. Terus tadi udah ngobrol-ngobrol sama Tante Lisa di kafenya. Terus aku juga bikin kayak ide gitu untuk minuman yang bakalan kita sediakan nanti di event. Dan ya, jadi aku udah pulang dan udah makan tadi. Makan Vietnam, enak banget. Nah sekarang aku pengen istirahat, seneng banget udah nyampe rumah, nyampe di kamar. Jadi jangan lupa ikutin terus ceritaku dan di subscribe, dan juga aku bakalan kasih linknya ke kalian untuk Instagram dari Nusa Cafe. Aku akan bakalan taruh di link di bawah ini. Jadi jangan lupa ikutin Instagram juga dari Nusa Cafe. Oke? Ciao!